Mekong sebab penggunaan. Aku ada lagi satu, ada lagi dua biji motor, bateri aku pun weak, yang itu disebabkan tidak guna lah. Bukan disebabkan penggunaan hari-hari, bukan sebab penggunaan. Yang tu nanti aku akan buat video untuk charge dua biji bateri itu, yang itu weak atau pongkong sebab tidak digunakan, sebab parking. Yang ni dia kong sebab hari-hari guna lah. Tak adalah hari-hari, Sabtu Ahad kadang-kadang guna, kadang-kadang tak guna. Tapi hari lain tu guna lah. Okay guys, akhirnya bateri aku yang aku charge itu hari sebab kong tu, yang sebab week tu, kong kembali lah. Kong balik ya. Hampir 12 hari. Selepas aku charge, aku guna penggunaan, tapi dia kong sebab penggunaan lah. Motor ni memang aku bawa daily lah, bawa pergi kerja semua. Hampir 4 tahun, 3 tahun 8 bulan macam tu lah, baru dia kong. Lepas tu aku charge sekali charge, lepas tu yang ni dia weak balik lah. So kita try balik. Hampir 2 minggu juga penggunaan aku. Okay, sekarang aku start balik lah. Dah tak boleh. Dah tak boleh lah tu. Okay, so jadi aku dah memang standby beli bateri. Ni bateri dia. Yang penting kod dia sama, YTZ6V. So kita buka balik dan kita pasang bateri ni. Alright, stay tuned guys. Jom, let's go. Okey, seperti biasa korang kena buka cover bateri ni. Dekat sini kedudukan bateri Honda RS ni, korang kena buka dia punya cover. Itu hari aku dah ada buat satu video yang masa aku nak charge bateri tu. Alright, stay tune. Sekarang aku nak buka dulu. Sorry kalau gelap guys, cuaca kat luar hujan tadi. Agak gelap lah. Alright, sekarang aku nak buka dulu. Okay, sekarang tempat skru ni loose lah pula. So macam mana aku nak buka pun aku tak pasti. Sorry guys, aku terpaksa keluar bawa ke kedai sebab skru aku ni loose. Dia punya, aku pakai Allen key bukan betul-betul original. Aku pakai Allen key tu ganas sangat tadi sampai tu skru dia habis dalam dia. Loose. Jadi aku terpaksa pakai Allen key bengkel kereta punya. Tadi aku pakai Allen key bengkel kereta. Yang itu memang boleh lah. Right. So sekarang dah boleh buka. Okay, jom kita buka dulu. Aku nak siapkan dulu. Okay, sekarang kita buka dia punya cover. Okay, dah terbuka. So sekarang aku nak buka dia punya skru bateri positif negatif.
solo ke depan. Oke, ini screw dalam. Okay, inilah bateri dia, aku dah cabut. So sekarang aku nak tukar bateri yang aku beli iaitu dia punya model sama YTZ6V. Yang ni pun sama eh. Yang ni keluaran Yoshi Power. Right, aku beli online je. Sekarang kita pasang. So bila korang beli online bateri, dia akan datang asing eh. Dia datang macam ni, kotak, lepas tu bateri. Macam ni bateri dia. Lepas tu dia punya air ni korang kena masukkan sendiri. Ha, ni lah air dia. Aku dah masukkan semua. Kena buka dia punya, kena lubang ke atas tu, timah-timah dia. Lepas tu korang terbalikkan, masukkan je air dia. Lepas tu penutup dia ni, ha, dia memang asing kat luar tadi. Lepas tu korang seal terus. Tekan dia macam ni. Okay, sekarang proses pemasangan. Oh, panas tu. Adakah dia nak meletup ke aku pasang terbalik? Tiba-tiba bateri dia panas. Takut juga aku. So sekarang kita masukkan bateri baru ni. Tengok ngam ke tak ngam. Okay, ngam. Sekarang skru balik lah. Aku rasa yang ni okey. Yang ni kita ikat dulu skru atas. Ha, yang ni. Okay, settle pemasangan bateri dekat bahagian sini. Sekarang kita start dulu. Ha. Okay, power ada. Try start. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cun. Bateri cun eh. Ha, bateri brand Yoshi. Yoshi Power. Yoshi Power ni memang okay untuk Honda RS. Tapi korang kalau beli online kena masukkan sendiri semua. Dia punya air bateri yang ni, lepas tu penutup atas dia ni. Dia datang memang asing. Tapi cun, memang ngam-ngam. Sekarang aku nak pasang balik dia punya cover. Alright. Dia ada bagi, tadi dia ada bagi skru spare. Ha, yang ni kita boleh simpan lah, bawa balik. So lebih-lebih buang lah. Alright, sampai di situ saja video untuk pemasangan bateri aku. Jadi aku nak bagi tahu, bateri original Honda RS hari tu dekat motor aku tahan hampir 4 tahunnya. Lepas tu dia kong, lepas tu aku charge balik.
3 jam. Aku charge sampai 3 jam. Lepas tu aku pakai balik lebih kurang 2 belah hari, hampir 2 minggu lah. Lepas tu dia weak balik, dia kong balik. So terus tukar bateri baru lah. So sampai sini je lah pemasangan aku untuk bateri Honda RS hari ni. Alright, berjumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum dan bye bye, jumpa lagi. Bye bye guys.